Sahabat Cala Malam, sekarang kita berada di titik belakang Masjid Baitur Rahman Lok Semawe. Nah, ini jalan ini sepi nih. Ini sebenarnya kawasan yang udah tertata rapi, karena kota Lok Semawe pertama-tama perumahannya di sini nih, di belakang Masjid Baitur Rahman. Itu sahabat Cala Malam. Sebenarnya di sini tidak terjadi apa-apa. Cuman saya berhenti aja karena menunggu waktunya sholat asar. Sholat asar sekitaran 30 menit lagi nih. Saya udah mendekati masjid untuk berjemaah. Ini sepi kan, sahabat? Gak ada orang lewat. Ya karena ini jam 15 lewat 10, makanya nggak ada orang. Ada juga satu, itu pun menuju masjid. Itu. Ini judulnya Lok Semawe menjelang asar. Menjelang asar itu banyak artinya ya. Ini gak ada arti apa-apa, cuman Lok Semawe menjelang waktu sholat asar, itu aja. Lain gak ada. Tuh sahabat Cala Malam, itu puncak masjidnya. Tadi sempat mau ke warung kopi Kosian Cafe, tapi teman yang itu ngantuk parkir mobil di belakang masjid. Udah mendekati asar ya, udah nggak usah lagi ke warung kopi. Kita menuju masjid aja. Itu ada mobil satu lewat. Ini ada orang nih, lagi periksa mobil. Oh, dia yang punya mobil, dia buka kunci, mau berangkat. Inilah kejadian Lok Semawe menjelang asar. Titik rekamannya di belakang Masjid Baitur Rahman. Oke, sahabat Cala Malam, kita berangkat aja nih menuju pekarangan masjid. Sahabat Cala Malam, kita sudah berada di pekarangan Masjid Baitur Rahman Lok Semawe. Ini masih dalam judul Lok Semawe menjelang asar. Lok Semawe menjelang sholat asar. Nah, itu puncak Masjid Baitur Rahman. Di sana udah ada jamaah yang berdatangan. Ada juga jemaah yang udah lama menunggu sholat asarnya. Ini ada pohon ketapang di masjidnya untuk pohon perindang. Ini dia Masjid Baitur Rahman Lok Semawe. Tuh, ini baru datang. Di sini parkirnya mundur, nggak boleh parkir maju. Ini lagi mundur. Tuh sahabat Cala Malam, memang tempat parkirnya udah ada garis-garisnya. Kita tinggal menyesuaikan diri aja sama garis-garisnya. Jangan terlampau dekat sama garis, jangan terlampau jauh sama garis, sehingga ada tamu atau orang lain parkir
nggak kena pintunya waktu dibuka. Tuh, seperti mobil ini lagi mundur parkir. Pas di garis putih-putih. Bagus. Itu dia. Masjid Baitur Rahman. Loksumawi. Menjelang asar tanggal 24 November. November 2022. Tuh. Oke, ini pintu gerbang masuknya nih. Ini tadi kita lihat menara masjidnya. Tuh. Itu sahabat Cala Malam. Ini menaranya ya. Oke.